Kasus peredaran narkoba di Kota Jambi kian memprihatinkan. Fakta salah sekonyo pengungkapan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi pada tahun 2015 berhasil mengungkap 194 perkara yang jumlah tersangkonyo sebanyak 307 orang. Masing-masing barang bukti 21 kasus barang bukti daun ganja, sabu 161 kasus, dan ekstasi alias inek 12 kasus. Dibanding tahun 2014, pengungkapan di tahun 2015 meningkat, yaitu pada tahun 2014 hanya 98 perkara terungkap. Sedangkan tahun 2015, Polresta Jambi mengungkap 198 kasus. Peningkatan jumlah perkara yang diungkap disebabkan banyak faktor, di antaranya peningkatan tenaga operasional dan jumlah perkara narkoba meningkat. Disebabkan di antaranya karena meningkat akses transaksi dan SDM petugas yang kurang maksimal. Bahtiar Abi, Jambi TV.